Si burung kicau pamer liukan indah suaranya. Pehobi burung kicau merasa mendengar suara dari surga. Omong-omong burung peliharaan tentu tak lepas urusan sangkarnya. Dan bicara sangkar burung, lekatlah nama desa Banjarsari di Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Banjarsari, Kampung Sangkar Burung. Keseharian hampir semua warga di sini berkutat dengan pembuatan sangkar burung, laki dan perempuan. Kampung Banjarsari sudah jadi sentra produksi sangkar burung secara temurun. Setidaknya dari dua generasi sebelum sekarang. Awalnya, sangkar burung dibuat cuma berbahan bambu. Kalau yang masa ini seri-seri mah, ibu-ibu ya paling dapat ya 5 set sehari. Satu setnya di harga berapa? Satu setnya 1.500. Sistem inti plasma. Ada warga yang plasma, ada pengepul sang inti. Warga memproduksi sangkar burung pesanan pengepul. Sangkar setengah jadi bikinan warga diteruskan ke pengepul untuk diproses akhir hingga jadi sempurna, dipoles dan dicat. Untuk kayu itu diambil dari bahan limbah pabrik, misalnya itu bikinan pabrik yang sudah tidak terpakai, misal terlalu tipis ataupun terlalu pendek, saya kumpulin, saya beli dan saya bawa ke sini. Sangkar burung produk Kampung Banjarsari sudah merambah seluruh kota besar di Jawa. Bahkan, si sangkar sudah menjejak Riau dan Jambi. Dan jangan sekali-kali pandang enteng si sangkar burung. Omset industri rumahan ini bisa 100 juta rupiah saban bulan. Harga satu sangkar belasan hingga ratusan ribu rupiah. Sangkar burung Banjarsari, si pengantar suara kicau dari surga itu. Demikian laporan Sonic Jet Miko dari Banyumas, Jawa Tengah.